Se. Hah? Masuk kok. Saya belum 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 tim pujian belum. Saya. Belum belum. Mic-nya belum tak ganti. Baik, terima kasih Diana. Shalom semua, selamat malam. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kalau kita boleh kembali berkumpul pada malam hari ini lewat PDHKY. Semua sehat ya Bapak Ibu. Mari saya undang untuk kamera-kamera yang belum on, silakan di on, kita mau saling melambaikan tangan. Yang di rumah yang tidak pakai masker, silakan tersenyum satu sama lain. Mari kita melihat saudara-saudara kita seiman. Ya, kita mau tanggalkan sejenak segala permasalahan kita, segala kesedihan kita, apapun pergumulan kita. Kita mau fokus saat-saat ke depan ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Mari dengan penuh semangat kita pujikan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari dengan penuh sukacita. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
nikmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari kita bersuka cita menari, kita bukan menari dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari dengan sorak-sorai yang luar biasa untuk Allah kita. Kita mau tenangkan hati kita, kita mau fokus, kita mempersiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih ya Bapa, kalau malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apapun yang kami alami, pergumulan kami, kesedihan kami, kami mau letakkan di alas kaki-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami ya Bapa, saat-saat ini, untuk kami mau fokus, untuk kami mau memuji, berterima kasih, bersyukur, dan menyembah Engkau ya Bapa. Sungguh kami sangat berterima kasih kalau kami memiliki Bapa yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang mengerti kami ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang setia, bahkan di saat-saat kami tidak setia, Engkau senantiasa setia kepada kami untuk menggandeng tangan kami, untuk menggendong kami, apapun yang kami alami. Biarlah saat-saat ini ya Bapa, kami sungguh mau mengingat-ingat setiap kebaikan-Mu. Biarlah apapun setiap yang kami alami, kami mau mempersembahkan hanya kepada-Mu. Kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Bapa, sebab hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan. Kau mengerti yang ku alami, Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapakku yang setia, aku Bapakku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Mari berikan syukur. Berikan syukurku dan sembahyang ku alami, tak pernah kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan bahwa Engkau Allah yang paling mengerti, Engkau Allah yang paling setia dalam hidup kita.
Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang setia. Aku yang setia, rencanamu indah bagiku. Sungguh kami percayanya dengan rencanamu ya Bapa. Tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami berikan syukur kami ya Bapa. Berikan syukurku buat sembahyang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan hidup janjimu padaku. Bumi hidupku ku percaya hanya kepada-Mu sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari berikan syukur yang paling mendalam untuk Allah kita. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku untuk percaya hanya kepada-Mu sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Benar, hanya Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Inilah hati kami yang penuh ucapan syukur hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari mengucapkan yang terbaik Tuhan. Layaklah dia untuk kasih bahagia dengan untuk anugerah untuk hidup ini. Terima kasih setiap hari yang boleh kami untuk segala kebaikan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah terima kasih Tuhan Thank you.
Kami limpah dengan syukur ya Bapak. Biarkanlah kami boleh semakin bersyukur. Kau Tuhan, ku cari wajah-Mu. Kami sungguh rindu untuk mendekat kepada-Mu ya Bapa. Terimalah kehadiran kami anak-anak-Mu. Dengan segala keletihan, kerapuhan hati kami, kelelahan jiwa kami ya Bapa. Kami mau persembahkan hati kami yang remuk redam, jadi persembahan yang harum di hadapan. Dan keinginan kami, biarlah kami boleh meletakkan seluruh keinginan kami di dalam rencana-Mu ya Bapa. Karena rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera. Kami percaya ya Bapa, semua apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah baik bagi kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, Raja di atas segala raja. Dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sik
yang mengalun begitu indah mengiringi penyembahan kita kepada Allah Sang Juru Selamat kita. Kita mau persembahkan hati kita yang terbaik dengan segala remuk redam, setiap tetesan air mata kita ditampung oleh Allah Bapa di surga dalam kirbat-Nya yang kudus. Mari saat-saat ini kita mau benar-benar intim dengan Allah Bapa. Kita mau benar-benar mencari wajah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh-Nya. Sungguh betapa beruntungnya kita menjadi anak-anak pilihan Allah. Mari kita mau sembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang kudus, yang layak terpuji, kuduslah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Benar, surga dan bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari sembah. Thank you.
kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan membaca dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37 yang nanti akan menjadi Injil pada hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Maka kembali terus Engkau kepadaku, apakah yang telah kau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat. Walaupun kita berjauhan, saya kebetulan sedang ada tugas di Maumere. Nanti hari Minggu ada tapisan imam di Maumere. Maka saya harus datang lalu kunjungan beberapa tempat di Flores. Ya, semoga sinyalnya tetap lancar dan bisa didengarkan dengan baik. Ya. Jadi merupakan sukacita malam-malam begini bisa bertemu walaupun dengan sarana apa ya yang berbeda online seperti yang sekarang menjadi sudah apa ya biasa. Ya, itu. Enaknya ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu mandi bersih-bersih langsung duduk di meja depan laptopnya masing-masing. Ya. Tapi saya lihat sudah mandi semua ini, sudah mandi semua ya bu. Ya. Ya. Jadi tema kita malam ini jadi merayakan hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Tetapi bacaan yang disodorkan kepada kita dari Injil Yohanes adalah bacaan yang barangkali bicara ingin dalam bagian yang pertama berbicara mengenai adalah bertemu. Di akhir Injil tadi, Yesus mengatakan, untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi menurut Injil Yohanes, tujuan dari Tuhan Yesus datang ke tengah dunia adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Lalu kita diingatkan juga bahwa kita sebetulnya berasal dari kebenaran. Ini sesuatu yang barangkali mengagetkan. Dan dalam dunia kita yang penuh hoax ini ya, tentang kepalsuan, berita bohong, berita palsu, barangkali bicara tentang kebenaran adalah sesuatu yang sangat-sangat mendesak,
Itu sesuatu yang merupakan kewajiban penting sekali dari orang yang merasa kenal dengan Yesus. Apa itu kebenaran? Barangkali tidak mudah bicara tentang ini, maka saya pertama-tama bicara tentang pertemuan dengan sang kebenaran. Kebenaran di sini barangkali bukan pertama-tama suatu konsep teoritis, tentang misalnya dogma-dogma dan macam-macam. Tetapi pertama-tama tentang sebuah peristiwa. Peristiwa yang dialami oleh mereka yang bertemu dengan Yesus. Karena apa? Mereka yang bertemu dengan Yesus, sebagaimana nanti diceritakan dalam banyak teks kitab suci, cerita-cerita dalam kitab suci, tapi bukan hanya dalam kitab suci, tapi mungkin juga di dalam pengalaman hidup pribadi Anda masing-masing, ketika ketemu dengan seorang pribadi yang bernama Yesus, lalu menemukan apa yang kita sebut sebagai kebenaran. Ini Romo, saya ketemu kebenaran hidup. Demikian yang barangkali mestinya kita rasakan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kata bertemu barangkali perlu dimengerti dengan baik, dengan mendalam. Kalau saya misalnya naik bis atau naik mikrolet, dulu sering naik mikrolet kemana-mana, di Surabaya juga saya naik bis, sering mengajar lalu naik bis. Nah, di jalan, di dalam bis, menjumpai banyak orang. Tetapi saya tidak mengatakan, bisa dikatakan bahwa itu bertemu. Ya saya melihat wajahnya, tapi setelah saya turun dari bis, saya enggak tahu siapa itu. Pokoknya saya lihat wajahnya, tapi barangkali saya tidak kenal, mungkin juga tidak omong, tidak masuk di dalam hidupnya. Tetapi yang namanya bertemu adalah sebuah peristiwa di mana dua orang saling masuk di dalam peristiwa hidup masing-masing. Seperti seorang pemuda yang bertemu dengan seorang gadis. Lalu yang satunya tiba-tiba jatuh cinta dan mengubah hidup yang satunya yang lain. Memutuskan untuk bersama dengan dia. Ini sebuah ilustrasi apa artinya bertemu. Dan Injil menyaksikan, memberikan kesaksian tentang orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Saya ingin menampilkan beberapa. Yang pertama adalah kisah seorang bernama Petrus dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Yang dalam Injil Lukas diceritakan agak khusus, berbeda dengan Markus dan Injil Matius ketika berbicara tentang panggilan murid yang pertama. Pada waktu itu Yesus menjumpai sekelompok murid. Tiba-tiba dia mengatakan kepada mereka, terutama kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, yang dalam. Kata-kata ini barangkali mengagetkan Petrus dan teman-temannya. Mungkin mereka tersentil karena mereka mungkin selama ini menjala di tempat yang dangkal-dangkal saja. Kata-kata itu sungguh barangkali walaupun sederhana tetapi sangat mengena. Pergilah, bertolaklah ke tempat yang dalam. Mungkin juga kata-kata untuk kita yang biasanya berani hanya yang cepek-cepek saja atau yang dangkal-dangkal saja di dalam hidup ini. Petrus yang waktu itu mendengar kata-kata Yesus, kaget, guru, dia mungkin setengah protes, setengah marah, setengah pegel, setengah gerundel. Karena Petrus ini seorang nelayan, sementara Yesus itu dari Nazaret kampung di gunung. Mungkin tidak kenal nelayan, tidak kenal danau, tidak kenal ikan, kenalnya kayu, kenalnya batu. Bagaimana dia bisa mengatakan itu, memberitahu kepada dia, padahal dia sepanjang malam bekerja, tapi tidak dapat apa-apa. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi menarik bahwa Petrus masih punya sepotong kepercayaan. Masih sepotong ketaatan kepada Yesus yang baru dia kenal ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menjala juga. Demikian Petrus lalu kemudian berangkat. Apa yang terjadi seperti kita lihat di dalam Injil sangat mengagetkan. Hasil yang mentakjubkan. Tindakan dan karya Tuhan itu kontras sekali dengan usaha yang keras yang telah mereka lakukan sepanjang malam. Kata-kata Yesus satu kali dari orang yang barangkali tidak kenal dunia laut ini, dunia pantai, dunia danau ikan ini. Tiba-tiba punya kuasa yang mengagetkan di luar dugaan mereka.
Maka di pusat cerita, karena pengajar tugas saya mengajar kitab suci, itu ini di pusat sungguh cerita dari panggilan Petrus dan teman-teman yang pertama ini. Petrus tersungkur di depan Yesus. Dalam pengalaman Petrus mungkin spontan, ia menyadari betapa kontrasnya antara usaha kerasnya yang semalaman bekerja keras tapi tidak menghasilkan apa-apa dengan kekuatan kata-kata Yesus. Petrus mungkin menjadi sangat malu juga dengan protesnya, dengan kegerundelannya, dengan kejengkelannya, dengan kekurang percayaannya. Maka kemudian dia menyadari sebagai orang berdosa, gak pantas di depan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ia merasa di hadapan kehadiran yang menakjubkan, penuh kuasa, menyadari kekecilannya, ketidakpantasannya, keberdosaannya, dan kekurang percayaannya ini. Namun malah sungguh mengagetkan, di saat itulah Yesus malah mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi apa, penjala manusia, akan menjala manusia. Pada titik ini itulah saya kira Petrus menemukan bahwa ini kebenaran hidupnya. Kebenaran hidupnya yang dia temukan di dalam diri Yesus yang dia jumpa. Ini suatu yang mengagetkan. Inilah yang benar dalam hidup ini. Itu yang barangkali dibayangkan, dirasakan oleh Petrus. Kisah yang kedua yang ingin saya angkat adalah kisah Santo Paulus yang juga bertemu dengan Yesus. Yang kita tahu diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 9, kisah Paulus yang semangat. Bukan apa semangatnya ya, tapi semangat mengejar-ngejar murid-murid Yesus. Tapi dalam perjalanan itu dia ditangkap oleh Yesus, dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Lalu dia bertanya, dia rebah ke tanah, lalu kemudian dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Peristiwa yang membuat dia shock, lalu kemudian dia buta selama 3 hari 3 malam. Dia selama ini dibutakan barangkali oleh arah yang salah. Itu. Tapi kemudian dibuka untuk suatu cahaya yang cemerlang sekali. Tetapi apa yang paling cemerlang yang dia rasakan adalah cinta Yesus yang sungguh mengagetkan bagi dia. Bahwa dia yang tadi memusuhi Yesus malah justru dipilihnya. Suatu yang mengagetkan sekali. Maka dia menulis dalam suratnya kepada Timotius, sahabatnya, rekannya yang dicintainya itu. Aku bersyukur kepada dia yang... Minta maaf ini macet ini. Nah, ya. Aku bersyukur kepada dia yang telah mengutus Kristus, Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dalam dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penjahat dan seorang penganiaya. Dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yakni di luar iman. Dia belum tahu dulu iman. Tetapi malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada. Pada waktu itu, para saudara, saya yakin Paulus merasakan, menemukan, bertemu dengan apa yang kita sebut kebenaran. Ini kebenaran hidup. Setelah dia punya pengalaman seperti itu. Kisah lain adalah Santo Fransiskus yang menjadi tokoh tentunya penting karena paus kita mengambil nama paus. Nah, nama kepausannya Fransiskus itu 2 tahun yang lalu saya juga bertemu beliau Paus Fransiskus di apa ini di Vatikan lalu salaman itu salah salaman apa ini tangan saya tidak saya cuci selama 1 tahun itu supaya berkatnya nempel ya. Tadi ada kisah yang menarik sekali dengan Santo Fransiskus. Sebelumnya dia adalah seorang pemuda dengan cita-cita yang tinggi sebagai hero, sebagai tentara. Tapi kemudian dia kalah perang. Setelah sakit yang panjang, dia pergi ke Puglia untuk perang. Tapi mendapatkan penglihatan yang aneh, yang menjungkir balikkan semua rencananya dan meminta dia pulang ke Assisi. Jadi dia stres karena cita-citanya tidak kesampaian.
Don tidak menjadi apa ya panglima perang yang terkenal. Dan dalam stresnya itu, dalam donnya itu, dia pergi ke pinggiran kota dan menjumpai sebuah gereja obrol. Dia dalam stresnya berdoa pada Tuhan. Dia mendengar suara yang dia lihat ternyata dari salib yang nanti terkenal di nama salib San Damian. Franciscus tidak engkau lihat gerejaku yang hampir roboh ini, perbaikilah itu untukku. Itu yang didengarkan oleh Franciscus. Dan peristiwa itu merupakan mengubah seluruh hidupnya. Ini adalah salah satu apa ya spot yang sangat saya cintai di kota Roma. Saya tinggal lama di kota Roma selain belajar pernah menjadi pastor rekan juga di dua paroki di pinggiran kota Roma. Dan ini salah satu spot yang paling saya cintai, salah satu yang menarik. Santo Franciscus menghadap sana dan di depan ada patung Yesus yang menghadap dia. Perjumpaan dengan Yesus bagi Franciscus adalah segalanya. Dia yang paling sebagai ketemu Yesus. Dan dia pertemuannya itu mengubah, menentukan seluruh perjalanan hidup. Di sini kebenaran bukan pertama-tama suatu teori yang diperdebatkan antara agama satu sama lain. Bukan pertama-tama itu. Tapi suatu peristiwa batiniah yang terjadi antara kita dengan Yesus. Bahwa saya menemukan inilah kebenaran ketika saya ketemu dengan dan bahwa pertemuan juga sampai begitu yang mengatakan tetap berkomentar tentang neraka. Dia tidak percaya bahwa ada neraka yang begitu sana. Dengan menarik sekali dia mengatakan, saya katakan pada Tuhan bahwa saya sendiri siap untuk pergi ke sana, ke neraka itu. Itu jika itu menyenangkan dia. Itu karena cintanya yang begitu mendalam. Dia bawa sampai ke neraka pun, masuk neraka pun, tidak apa-apa. Walaupun dia memberikan catatan yang lucu dan menarik. Tapi pokoknya bersama dengan Yesus loh ya. Nah, itu. Tentunya mengagetkan sekali catatan yang dia berikan. Dia siap ke neraka. Masuk neraka pun tidak apa-apa. Pokoknya asal bersama Yesus. Tentunya kalau di neraka bersama Yesus, itu surga tentunya. Bukan neraka lagi kalau ketemu dengan Yesus, bersama dengan Yesus. Jadi neraka pun menjadi surga asal bersama dengan Yesus. Itu kata-kata yang mengagetkan sekali, yang barangkali memberi kita pemahaman yang mendalam. Dia merasa bahwa Tuhan itu begitu mencintainya. Dia dengan kata yang polos mengatakan, saya telah lama percaya bahwa Tuhan lebih daripada saya. Dia mencintai Yesus itu. Kecil atau terisya karena Yesus. Bukan Yesus yang memberikan kesaksian kepada dunia untuk kesaksian tentang kebenaran. Apa yang benar? Mana yang diberikan apa yang kesaksian bagi memberikan dirinya? Karena cintanya kepada kita menemukan seorang pribadi yang melakukan apapun untuk anak-anaknya, untuk kita sahabat-sahabatnya ini, memberikan seluruh dirinya. Inilah kebenaran tertinggi yang barangkali ada di dalam Yesus. Maka kata seorang Romo Karmel, Romo kami,
yang mengatakan cara terdalam untuk mencintai Allah adalah mengizinkan Allah untuk mencintai kita. Bapak Ibu, ya minta maaf karena semoga bisa lancar ya. Jadi kebenaran itu kita ketemukan, yakni ketika kita menemukan cinta Tuhan yang begitu mendalam itu, dan cara terdalam untuk mencintai Allah supaya kita paham cinta Allah itu adalah mengizinkan Allah mencintai kita. Dan Petrus, Paulus, Fransiskus, Teresia, kita kutip ini, mungkin mereka contoh bagaimana di Petrus, Paulus, Fransiskus, dan Teresia. Paling penting adalah bahwa mereka dikuasai oleh Yesus. Bahwa Yesus meraja di dalam hidup saya. Cintanya meraja dalam hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Kristus dan menemukan kebenaran hidup. Di mana kebenaran itu? Kebenaran itu pertama-tama adalah menemukan Dia, Yesus, sebagai kehadiran Allah Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Gambar ini menarik sekali, seorang bapak yang gemuk besar, anaknya kecil itu. Tapi bapaknya rela menyikir itu anaknya, menempati di tengah-tengah ini. Gambar lucu untuk memberi ilustrasi yang kiranya menarik sekali tentang Tuhan kita itu. Saya membayangkan juga bapak kita yang ada di surga itu seperti itu. Bapak yang maha besar, tapi kita dia mau diempet-empet oleh kita yang anak kecil ini. Satu, saya kutip kata-kata dari seorang penulis besar Rusia, Fyodor Dostoyevsky, yang menurut saya kata-kata yang termasuk paling tajam dan termasuk yang paling berani tentang Yesus dan tentang kebenaran. Jika seorang membuktikan pada saya bahwa Kristus di luar kebenaran dan bahwa kenyataannya kebenaran memang di luar, suka dalam Yesus daripada bersama kebenaran, tentang Yesus dan tentang kebenaran. Di tengah dunia kita yang seringkali orang beriman berdebat dengan orang lain tentang iman. Saya tidak selalu suka berdebat tentang iman. Tuhan itu di dalam hidup bertemu dengan Yesus. Mohon maaf Romo. Romo, ini suaranya putus-putus. Habis aku untuk mendebatkan. Tetapi Tuhan tidak suka. Iya. Romo, ini suaranya putus-putus. Apa mungkin share screen-nya di stop aja? Oh iya. Ya, makasih Romo. Jadi teksnya sudah saya bagikan, saya kirim ke Bulani, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, makasih Romo. Jadi Dostoyevsky mengatakan, jika seorang membuktikan pada saya bahwa Kristus di luar kebenaran, maka saya lebih suka tetap pada Yesus pun. Saya lebih baik sama Yesus daripada bersama kebenaran. Nah, di tengah barang
kali dunia kita berdebat tentang kebenaran, yang merasa bahwa agamanya yang paling benar dan sebagainya. Dan kita seringkali bingung berdebat dengan yang lain. Itu karena barangkali kita tidak sungguh memperdalam relasi kita dengan Yesus. Ketika sungguh bertemu dengan Yesus, menemukan Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya, dia tidak akan goyah lagi. Demikian barangkali apa yang dikatakan oleh Yesus di depan Pilatus tadi, aku datang untuk memberikan saksian tentang kebenaran. Menarik bahwa apa nih dalam hidup kita ini, seringkan kita mencari banyak hal. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, lapar dan haus akan apakah yang paling Anda rasakan dalam hidup ini? Apa yang Anda rindukan, yang Anda inginkan, Anda impikan? Mungkin banyak uang, banyak harta, jabatan tinggi, hidup nyaman dan hidup enak. Atau menjadi orang hebat dan terkenal. Mungkin itu menjadi kerinduan banyak orang sekarang ini. Tetapi Yesus di dalam Injil Matius mengatakan dengan kata-kata sederhana, tapi mungkin jarang kita pahami. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi orang yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Satu yang mungkin perlu kita renungkan. Tetapi apa itu kebenaran? Seorang penulis besar, Siang Wanye, mengatakan demikian. Kebenaran adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita alami, yang kita sentuh. Kebenaran bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sesuatu yang kita terima dan kita sambut. Sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. Jadi hidup ini mau tidak mau harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Benar. Kalau kita hidup di dalam kekeliruan, kita enggak sampai kepada kehidupan. Contoh kecil saja, misalnya kita salah jalan, itu mas mau ke misalnya dari Surabaya mau ke Banyuwangi tapi ke barat, lalu tujuan sampai Semarang tidak sampai ke Banyuwangi, maka nggak sampai tujuan karena keliru. Nah, maka kebenaran adalah sesuatu yang lebih penting dalam hidup ini, sesuatu yang paling mendasar di dalam hidup ini. Orang tidak bisa hidup di luar kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang mendasari hidup. Ya. Walaupun memang untuk mencapai kebenaran, orang itu seperti di dalam gambar yang saya tunjukkan. Nah, ini sayangnya ada banyak ilustrasi, tapi nggak bisa dilihat. Gambar yang menarik sekali, karya dari seorang pelukis yang saya kagumi di Jerman. Itu melukiskan Musa yang jinjit-jinjit ketika menerima 10 perintah Allah. Jadi kita, apa ya namanya kebenaran, adalah sesuatu yang kita raba-raba di dalam hidup. Tapi mulai merasakan, wah ini seperti inilah, ini yang benar di dalam hidup. Kita biasanya tahu dengan baik, bahwa oh, ini tidak benar di dalam hidup. Kalau kita sedang merasakan sesuatu yang tidak benar dalam hidup, tapi tetap kita rasakan, nanti hidup kita tidak sampai kepada kebahagiaan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita sudah mulai meraba-raba dan ini yang benar dan kita mencoba melaksanakan, nanti kita pelan-pelan hidup kita menjadi lebih bersukacita, lebih bahagia. Ketika kita mengelabui kebenaran, pasti manusia tidak bahagia. Pasti. Hanya mereka yang hidup di dalam kebenaran yang nanti sungguh-sungguh merasakan sukacita. Memang kita harus mencoba memahami apa itu kebenaran di dalam hidup. Yang tentunya itu sama dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan sama dengan kebenaran. Ada cerita lucu, dari cerita kecil tentang Nasruddin yang suatu kali duduk di tengah panas-panas, lalu dia duduk di bawah pohon kenari. Lalu dia melihat di jauh itu semangka. Pohon semangka banyak gitu dengan buah besar-besar. Lalu dia bilang, Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini tidak bijak.
Pohon kenari pohonnya besar kok buahnya kecil-kecil. Coba kalau buah kenari buahnya besar-besar seperti semangka, kan mantep. Nah, itu. Tapi saat itu juga baru selesai ngomong begitu, tiba-tiba plok. Wah itu, jatuh sebuah buah kenari ke kepala si Nasruddin ini. Langsung dia berteriak, "Oh, Tuhan bijaksana, Tuhan bijaksana." Itu. Coba bayangkan kalau misalnya apa ini? Pohon kenari itu buahnya seperti buah semangka, kepalanya si Nasruddin bisa pecah tidak karuan. Itu barangkali bisa kita apa ya? Pahami tentang apa itu kebenaran. Yang identik dengan rencana Tuhan. Maka manusia mau tidak mau tugasnya di dalam hidup adalah mencoba menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nanti pelan-pelan dia akan menemukan kebenaran. Maka harus dekat dengan Yesus. Menyelaraskan itu dalam bahasa Ibrani, renung itu. Seperti seorang pemuda yang nyetem. Gitar itu suaranya kalau nggak di stem, nggak disesuaikan, nanti fals, suara musiknya nggak enak, fals nggak enak. Nah, hidup kita juga tidak enak, nanti tidak diwarnai sukacita, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan rencana Allah. Itu rencana Allah pasti merupakan suatu kebenaran. Yesus menunjukkan itu, mengapa hidupnya penuh sukacita, karena dia menyesuaikan hidupnya dengan rencana Allah. Kebenaran itu tentunya pelan-pelan kita pahami dalam perjalanan hidup. Saya kutip aja kata-kata bagus dari seorang penulis. Kebenaran tentang kita manusia. Saya pasang di sini gambar apa ya, pohon padi yang merunduk itu. Dia menulis demikian. Bahkan ini tentang kita manusia. Bahkan bagian belakang telinga kita sendiri pun kita tidak tahu persis bagaimana keadaannya. Itu saya sudah berapa bulan ini apa ini telinga saya ini agak gatal-gatal, tapi saya nggak bisa melihat sendiri telinga saya bagaimana bagian belakangnya. Sederhana sekali. Tapi untuk hal yang sederhana ini pun manusia ternyata tidak mampu. Lalu dia menulis, bahkan sedetik di depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Memang benar. Itulah manusia. Ini kebenaran tentang kita. Manusia itu bahkan dia tidak tahu apa yang nanti terjadi sedetik di depan kita. Lalu dia menulis, melanjutkan tulisannya. Bahkan seluruh profesor di muka bumi berkumpul pun tak mampu menciptakan sebiji padi. Iya. Ahli pertanian, profesor-profesor yang paling hebat sedunia pun. Itu biji sebiji padi pun dia tidak bisa membuatnya. Mereka tidak bisa menciptakannya. Mereka yasa bisa, tapi menciptakan tidak bisa. Itulah manusia. Dan ketika kita mengenal kebenaran ini, lalu kita menjadi rendah hati. Menemukan kebenaran. Bertemu dengan Yesus juga membuat orang itu rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti bersuka cita, tidak mungkin. Itu Santa Teresa kanak-kanak Yesus juga mengatakan ini, orang yang rendah hati pasti bersuka cita. Kalau kita tidak berusaha suka cita, mungkin salah satu penyebabnya bahwa kita mungkin masih sombong. Manusia itu terbatas. Maka Tuhan memberikan petunjuk kepada kita agar kita menemukan kebenaran dan tidak salah ini. Kebenaran misalnya yang lain tentang keberanian. Saya kutip, saya tampilkan di sini gambar apa ini Nelson Mandela dengan apa ini ruangan dengan apa ini seperti penjara. Suatu kali dia dikatakan oleh penjaganya yang menjaga penjaranya, ruangan penjaranya. Tidak tahukah Anda bahwa saya mempunyai kekuasaan untuk membunuh Anda? Ini dengan sombong sekali si penjaga penjara mengatakan. Tetapi Nelson Mandela menjawab dengan kata-kata yang tajam. Tidak tahukah Anda bahwa saya mempunyai kekuatan untuk menyongsong kematian saya dengan merdeka? Wah, ini contoh orang yang sudah menemukan kebenaran dalam hidup. Bahkan juga kematian pun tidak menakutkan bagi dia. Dia bisa merdeka bahkan juga dengan kematian. Ini kata-kata yang mengagumkan. Dan contoh yang ketiga, saya tampilkan wajah si Halimah, para saudara.
yang mengembalikan cek 35 miliar kemarin ya, dalam beberapa hari yang lalu. Heboh viral katanya. Bukan soal viralnya apa, tetapi soal keberanian ibu sederhana ini. Sebuah contoh yang menurut saya luar biasa dari seorang yang sederhana. Yang memberikan kesaksian tentang apa itu integritas, tentang kejujuran, tentang kesederhanaan. Mungkin karena ibu itu sudah menemukan apa artinya kebenaran. Itu, maka dia tidak mau melakukan kebohongan, kepalsuan. Dia bergembira dengan itu. Dia bersuka cita. Saya kira Bu Halimah adalah orang yang bergembira. Itu kegembiraannya melakukan yang benar itu lebih penting daripada 35 miliar yang bisa membuat dia kaya raya dalam sekejap. Itu Baharudin Lopa, tokoh penting sekali di KPK beberapa tahun yang lalu, saya sudah meninggal, mengatakan demikian. Banyak yang salah jalan, tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian, kata Lopa ini. Jadi berani menjadi benar adalah sebuah rahmat. Berani menjadi apa yang mengalami hidup benar adalah sebuah rahmat. Itu sebuah alasan untuk bersuka cita. Tapi dasarnya nanti karena bertemu dengan Yesus sang kebenaran. Saya menemukan hidup benar di dalam Yesus. Maka lalu juga berani benar, berani hidup benar. Memang hidup dalam kebenaran adalah kehendak Tuhan bagi manusia. Setiap manusia. Manusia tidak bisa hidup di dalam kepalsuan. Kalau dia hidup di dalam kepalsuan, di dalam kebohongan, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Walaupun dia nampak senang, tapi itu hanya sementara. Tapi mereka yang hidup di dalam kebenaran, walaupun harus memanggul salib, pasti, walaupun panjang, pasti membawa sukacita. Kata Michael Jackson, walaupun dia seorang penyanyi pop, tapi mengatakan kata-kata yang bagus tentang kebenaran. Kebohongan itu, kata Michael Jackson, seperti lari sprint. Sementara kebenaran itu seperti lari maraton. Yang panjang, susah, membuka stamina, tetapi membawa sukacita tersendiri. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan bersukacita. Kalau dia sungguh-sungguh menemukan kebenaran dalam hidup, dalam hidupnya dalam Yesus, lalu mencoba hidup benar dalam Yesus. Dan pada waktunya nanti akan bersukacita. Terlebih jika melakukan. Seperti kata-kata Nabi Yesaya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Tidak pernah berhenti. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas firman-Nya pada malam hari ini. Kita belajar dari Rasul Paulus, Rasul Petrus yang mempunyai pengalaman bertemu dengan Tuhan dan benar-benar bertemu dengan Tuhan sehingga hidup seturut kehendak Tuhan dan pada akhirnya akan menemukan hidup yang sukacita. Begitu ya, Romo. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kepada Romo? Pak Roy, silakan Pak Roy di unmute. Baik, bisa di unmute Pak Roy. Malam Romo.
Halo. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam. Ya, terima kasih atas pencerahannya malam ini. Romo, saya mau tanya, berarti kalau ada hubungannya sama Romo yang minggu lalu, kebenaran ini berarti kan di atasnya dari kebaikan. Belum tentu kalau kita berbuat baik itu benar. Tapi kalau berbuat benar itu pasti berbuat baik. Nah, ada sharing, maksudnya gini Romo. Almarhum ayah saya itu aktif di organisasi sosial yang non-laba, itu dengan tidak memandang suku ras agama maupun kekayaannya. Nah, kemudian banyak yang menyumbang itu kan otomatis dari yang pengusaha-pengusaha kaya. Tapi itu berbagai macam karakter. Ada yang saya lihat sendiri ya, karena saya kan mendampingi ayah saya. Ada yang nyumbang, tapi ada sesuatu yang diinginkan untuk programnya. Ada yang nyumbang, tapi separuh-separuh, artinya sampai detik terakhir harus dikejar. Jadi brutal saja. Nah, itu yang saya temui. Sehingga saya sebagai anaknya, saya lebih memilih pelayanan di interdominasi gereja yang berkumpul sama pemulung, tukang becak, sama apa intinya orang-orang miskin. Tujuannya supaya oh mungkin orang miskin itu tidak seruwet pengusaha-pengusaha atau kaya, artinya dalam hidupnya itu lebih tenang dan sebagainya. Ternyata juga tidak, Romo. Di pelayanan saya tersebut ternyata orang miskin pun ya sama aja, ada yang iri-irian hanya, tapi dalam arti dalam hal yang uang yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya itu Romo adalah bagaimana supaya kita itu memang pelayanan itu yang benar gitu di era sekarang itu. Karena saya mengalami mau melayani yang sesama strata kaya banyak masalah. Mengalami yang di level bawah juga ternyata ya ada masalah gitu. Sehingga kita harus bagaimana arahannya supaya pelayanan kita itu benar dan tenang lagi. Gitu Romo, terima kasih. Ya Pak Roy, saya kehilangan bagian yang terakhir karena putus ini sinyal. Halo. Pak Roy, mungkin diulangi sedikit Pak Roy. Ya, jadi supaya kita itu ada arahan kalau yang Romo beri untuk zaman sekarang itu supaya di bagian yang terakhir pertanyaannya pelayanan kita supaya tenang, aman, damai, benar itu arahnya bagaimana Romo gitu. Oh ya. Baik, jadi saya mungkin hanya memberikan jawaban agak umum ya terhadap pertanyaan Pak Roy yang tentunya bagus ya, ini kritis ya. Jadi Tuhan itu di dalam bahasa Latin adalah puncak dari segala yang verum, bonum, dan fulcrum. Artinya bahwa Tuhan adalah puncak dari segala yang benar, yang baik, dan yang indah. Jadi tiga nilai ini adalah tiga nilai paling dasar dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang benar. Benar itu mendasar sekali karena membawa kita kepada kehidupan. Itu. Jadi kalau sesuatu tidak benar, itu menghancurkan kehidupan. Kita beri contoh tadi informasi yang apa ya sederhana saja, kalau salah, wah itu bisa merusak segalanya. Apalagi tentang hidup ini. Ya, itu yang pertama. Jadi bahwa manusia pertama-tama harus mencari apa yang benar. Itu. Baru kemudian berbicara tentang yang baik. Ya. Sementara baik ini sesuatu yang harus dicari. Itu. Jadi kalau benar biasanya cukup jelas yang benar ini. Misalnya kalau saya tadi saya katakan
Jelas sekali salah kalau dari Surabaya mau ke Probolinggo atau Banyuwangi, kok ke barat nanti sampai ke Selat, ke Semarang, tidak sampai ke Surabaya. Nah ini yang apa ini, jadi kebenaran membawa kepada kehidupan. Maka dia dalam hidup yang pertama-tama yang harus diutamakan adalah kebenaran. Nah di dalam kebenaran ada kebaikan, karena kebaikan merupakan bagian dari kebenaran itu. Itu misalnya orang, seorang bapak memarahi anaknya. Wah, itu secara sekilas nampaknya tidak baik, ya. Tapi ternyata ketika dia memarahi anaknya supaya dia menjadi anak yang pandai, naik kelas, lalu nanti bisa bekerja, menjadi orang yang berguna. Pada awal nampaknya tidak baik. Itu pada awal nampaknya tidak baik. Tetapi kemudian baru dalam perjalanan bapak ini yang dilakukan oleh bapak itu adalah baik. Tapi pada awal sudah jelas bahwa dia melakukan apa yang benar, walaupun belum nampak. Ini ilustrasi ini semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Roy tadi, yang barangkali mungkin bisa diaplikasikan, karena barangkali kalau kasusnya sangat spesifik ya harus barangkali dicari apa yang kira-kira apa ya pas di situ. Saya tidak berani mengatakan mana persisnya. Tadi saya sambil juga apa ini putus-putus tidak menangkap semua apa ini kasus yang diceritakan. Pak Roy, apakah sudah cukup jelas atau masih mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, terima kasih Romo. Sudah jelas. Apakah ada Bapak Ibu? Si, Pak Roy. Yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu. Baik Romo, sepertinya sudah cukup jelas semua. Tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih buat. Ya kalau nggak ada yang bertanya langsung ujian katanya. Ya, langsung ujian semua. Ya. Terima kasih buat pemberitaan firman-Nya malam hari ini, Romo. Tuhan memberkati dan melindungi Romo selalu. Baik, Bapak-Ibu. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Silakan kepada tim pujian. Baik, kita mau mengiringi persembahan kita malam hari ini dengan satu pujian. Ya, persembahan ini diperuntukkan untuk pembangunan gereja pastoral Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Recording stopped. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sambil mengiringi persembahan Bapak Ibu, kita mau pujikan satu lagu ini, Tuhan yang akan membalaskan kebaikan Bapak dan Ibu, karena Tuhan sangat bersuka cita dengan pemberian Bapak Ibu yang dipenuhi sukacita. Amin. Kusembahkan padamu Yesus yang terbaik. Dengan tulus hati
dan dengan hati bersyukur terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu, segala puji hormat hanya untukmu, segala puji hormat bagimu, segala puji hormat. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu dan kehadiran Bapak Ibu dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebentar kita akan tampilkan pengumuman untuk persekutuan doa kita minggu depan. Silakan tim multimedia. Ya. Baik, minggu depan tanggal 19 November jam 7 malam kita akan bertemu lagi di persekutuan doa Hati Kudus Yesus dengan tema Kristus Raja yang Paradoks, yang akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverger. Kami mengundang Bapak-Ibu untuk kembali join dengan kami minggu depan, dan boleh mengajak saudara, teman untuk bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan kita semua. Silakan untuk pengumuman selanjutnya. Bagi Bapak-Ibu yang membutuhkan permohonan doa, kami dari tim PKK HKY akan mendoakan intensi doa Bapak-Ibu, dan Bapak-Ibu bisa mengisi link pengisian doa yang tercantum, atau bisa scan barcode yang tertera di layar, atau bisa menghubungi WhatsApp dari tim pemerhati. Silakan untuk pengumuman selanjutnya. Kami dari PDP KKH KY mengajak Bapak-Ibu untuk bergabung di dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ini diadakan sebulan satu kali pada hari Rabu di minggu ketiga, di mana acaranya adalah kita akan saling sharing firman Tuhan, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bergabung dengan kelompok kecil tersebut, bisa mengisi formulir pendaftaran yang tertera atau menghubungi WhatsApp di nomor pemerhati PDP KKH KY, atau bisa scan barcode yang tertera di layar. Kami tunggu kehadirannya untuk bisa join di KKU setiap hari Rabu, minggu ketiga. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan tim pujian untuk menutup dengan doa. Baik, sebelumnya untuk mohon kesediaan Romo Ignatius Budiono untuk nanti memberikan berkat ya Romo ya. Setelah saya doa. Terima kasih Romo. Mari kita mau tutup persekutuan doa malam hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Persekutuan doa kami telah selesai, tapi firman-Mu biarlah tetap ada dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa untuk mengingatkan kami untuk boleh senantiasa merindukan kebenaran akan Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dipenuhi dengan sukacita. Mohon berkat-Mu untuk Romo Ignatius Budiono, juga supaya Engkau memberkati pelayanan beliau, apapun yang beliau lakukan, semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Berikan kesehatan, kasih karunia, dan iman yang teguh untuk beliau boleh mengikut Engkau. Terima kasih ya Bapa, taruh juga kerinduan di dalam hati setiap kami, umat-Mu yang hadir saat ini, agar Jumat mendatang boleh kami bergabung, memuji, memuliakan Engkau, dan boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman.
di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, pekerjaan kami, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk Engkau berkati saat ini. Silakan Romo Ignatius. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh keluarga kita, komunitas kita, mereka yang membutuhkan doa-doa kita, dilimpahi rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Ignatius Budiono. Tuhan memberkati pelayanan Romo. Terima kasih banyak para saudara semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau tutup PD kita malam hari ini. Kita mau menjadi orang-orang yang bersuka cita. Mau nggak, Nia? Karena apa? Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Karena kita memiliki Allah di dalam hati kita. Biarlah kita boleh rendah hati, supaya kita boleh memiliki sukacita yang senantiasa mengelilingi hidup kita. Kita boleh menjadi berkat untuk sesama kita. Mari dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir sukacita dalam hati kita. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Sampai jumpa Jumat mendatang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih, sampai jumpa lagi.